pada tanggal 9 Desember yang akan datang, kepada seluruh warga Kota Samarinda untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Karena ini merupakan demokrasi yang pertama di Indonesia secara serentak, merupakan kerugian besar bagi kita kalau kita tidak berpartisipasi untuk menentukan wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Karena ini menjadi catatan bagi bangsa dan catatan bagi negara dan catatan bagi dunia. Berapa persentasi daripada partisipasi masyarakat di Kota Samarinda? Sukses Pilkada Kota Samarinda berjalan dengan aman, berjalan dengan tertib, dengan penuh kebersamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akan memberi nakal yang mengganggu saya ini. Ya, nanti kalau pulang ya.